Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah La khala wa la quwata illa billah amma ba'an Hari ini banyak sekali tokoh yang hadir pada acara Tabligh Akbar di Majlis Ulama Indonesia Kecamatan Pondok Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Jarambingan, Binggan Buya Syakur Yasin MA malam hari ini beliau sudah bersama-sama dengan kita untuk sama-sama nanti kita akan simak tausiah beliau dalam acara tablik akbar malam hari ini yang saya hormati wakil wali kota Tanggerang yang saya hormati ketua umum Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Cipondok Kiai Haji Muhammad Kafrawi Imam yang saya hormati Ketua, Ketua Watim Majlis Ulama Indonesia Kecamatan Buya Syakur Yasin MA Oleh karena itu sekali lagi Buya Syakur Yasin MA Oleh karena itu sekali lagi marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga untuk keluarga-keluarga beliau. Baik, malam hari ini saya tidak sendiri di samping sebelah kanan saya. Ini kayak tidak cermat jadinya. Iya. Ada Pak Tato Nuryanto. Iya. Silakan Pak Tato. Baik, terima kasih Kang Afkar, Bapak Ibu. Itu namanya Afkar, panggilannya. Nama lengkapnya Taswirul Afkar, Magister Pendidikan. Dan saya Tato, Tawadu dan Toat. Pengennya bu Saya juga boleh mengucapkan salam ya Kang Afkar Iya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh Bermain gitar Tidak memakai Sempak Salamnya kurang terdengar Dan belum kompak Sekali lagi Bapak Ibu ya karena sesuatu yang ganjil itu disukai Tadi baru satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Lembeloro ya Bapak Ibu Jadi ping telu Tiga kali supaya ganjil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sing jawab salamnya kencang, insya Allah cepat masuk surga. Tapi syaratnya satu, harus mati dulu. Bapak-ibu hadirin yang sangat kami hormati, beberapa pertemuan yang lalu tadi diceritakan bahwa Buya Syakur, pimpinan pondok pesantren cadang pinggan Sukagumiwang Indramayu, itu kehadiran beberapa pembesar tokoh negara kita dari jajaran tingkat nomor satu, nomor dua dan seterusnya. Hari ini kehormatan semuanya buat Bapak Ibu di Kecamatan Pondoh ini bahwa beliau menyempatkan hadir kehormatan yang sangat luar biasa dari MUI yang ada di Kecamatan Pondoh Tangerang nih. Mohon berikan aplaus mulia buat Buya Syakur Yasin. Agenda malam ini pemirsa hadirin dimanapun berada dan ini disiarkan langsung dari beragam stasiun televisi swasta. Agenda malam ini yaitu bagaimana pemaparan materi oleh Buya Syakur MA lalu disambung dengan dialog. Dialog kami bagi tiga termin atau mungkin sesuai waktu dari pemirsa atau jamaah yang hadir di sini kami berikan kesempatan untuk berdialog langsung dengan Buya Syakur Yasin baik berdialog mengenai keluh kesah keluarga Lalu, kesah organisasi maupun berkaitan dengan kajian materi, dan insya Allah ada reward dari kami yang bertanya yang kualitasnya bagus. Acara berikutnya nanti disambung dengan doa dan penutup, tentu diisi dengan closing statement seperti biasa. Itu, Kang agendanya. Iya, luar biasa sekali sebuah agenda yang cukup padat malam hari ini dalam acara pengajian akbar bersama guru mulia kita, Buya kuriasin MA. Kalau tadi Pak Toto menyebutkan bahwa yang bertanya akan mendapatkan reward, betul adanya. Jadi, kita pastikan saja karena kita penanya nanti hanya tiga orang. Ada buku karya Buya Syakur, karya sastra yang nanti akan menjadi hadiah langsung buat kita semuanya yang malam hari ini bertanya. Dan sekali lagi, bahwa acara ini disiarkan langsung dari kanal YouTube Kahabuya Syakur Yasin, M.A., melalui Wamima TV. Baik, untuk semuanya, para jamaah kita langsung saja akan bersama dengan Guru Mulia kita, Buya Syakur Yasin MA, untuk sama-sama menyimak pengajian akbar malam hari ini bersama Guru Mulia kita, Buya Syakur Yasin MA. Kepada Buya, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim la haula wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar al rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'ina amma ba'd para sesepuh alam ulama al mukarramun hadirin dan hadirat rahimakumullah malam ini <coughs> saya ingin menyampaikan rasa bahagia yang sedalam-dalamnya ternyata masyarakat Tangerang khususnya Kecamatan Cipondoh malam ini memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bagi saya bahwa ternyata sekalipun sudah 1400 tahun yang lalu beliau meninggal dunia tapi sampai detik ini masih banyak orang yang merindukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di malam hari di halaman seperti ini <tuh> itu adalah suatu bukti nyata bahwa Nabi Muhammad masih dicintai oleh umatnya dan masih dirindukan. Betul, Pak? Merindukan Kanjeng Nabi mencintai kanjeng Nabi sehingga malam ini kita bersama-sama merayakan memperingati maulidnya jujur saja ini saya hitung ini acara seperti ini itu tidak cukup 10 juta nih cukup 10 juta kurang ya untuk memperingati seorang namanya Muhammad batuk keluar airnya katanya-katanya Orang Arab yang menyaksikan sendiri kanjeng Nabi membuktikan mujizatnya tetap tidak percaya kok. Betul nggak? Nah ini ini yang perlu kita 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 kita, kita, kita hayati baik-baik. Oke, okay. ini hal yang luar biasa. Kemudian lagi nanti insya Allah kita hanya 30 menit penyampaian nanti kesananya kita dialog aja. Hmm bahwasanya banyak orang bercita Nabi Muhammad itu begitu begitu Nabi Muhammad itu begini begini saya malam ini juga ingin bercerita secara khusus apa yang ingin saya sampaikan ketokohan kanjeng Nabi nya, kesaktiannya seperti apa kehebat seperti apa ada satu hal yang paling penting mungkin yang sangat diperlukan sekarang bahwa Nabi Muhammad itu dalam pikiran saya yang paling hebat adalah ketika kita menampilkan beliau sebagai tokoh pembersatu tokoh persatuan itu Madapun mujizat kesaktian mah itu dan tidak terlalu penting bagi saya yang paling penting adalah sebagai tokoh pemersatu yaitu bahwasanya Kan Nabi Muhammad itu sejak kecil itu sudah dikenal sebagai juru damai. Ketika ada teman-teman yang berantem, yang berkelahi, beliau yang menangai, beliau yang mendamaikan, beliau yang membangun kembali persahabatan. Ada suami istri bertengkar, beliau ikut campur, menasihati kedua yang beliau, menghindari, jangan sampai terjadi perceraian. Dari sejak kecil dia sudah menjadi tokoh pemersatu. Nah, kapan mulai diakui oleh masyarakatnya sebagai tokoh pemersatu ketika beliau berusia 25 tahun yaitu pada saat terjadi pemugaran Ka'bah dipugar dibangun kembali nah nah ketika akan mengembalikan Hajar Aswad ini para suku-suku Arab yang ada di Makkah mereka meminta masing-masing mendapatkan keistimewaan. Orang Quraisy bilangnya kami yang berhak mengembalikan Hajar Aswad itu ke Ka'bah. Kata Bani Kilab demikian, Bani Aswad demikian semuanya. Hampir terjadi perang saudara. Tampillah Nabi Muhammad pada usia 25 tahun, dia bisa selesaikan. Akhirnya semua orang setuju. Gimana caranya? Sorbannya digelar hajat aswadnya ditaruh di tengah terus masing-masing suku suruh pegang ujung sorbanya digotong bareng-bareng kecerdikan pada zamannya mempersatukan umat luar biasa nah itulah makanya ketika Nabi Muhammad itu diangkat oleh Allah sebagai utusannya ketika beliau sedang bertapa di Gua Hirong turun Jibril ya, menyampaikan firman Tuhan sekaligus menobatkan beliau sebagai utusannya untuk apa beliau diutus oleh Allah kita juga ngutus orang juga ada tujuannya kan saya ngutus Pak Afkar juga misalnya ada visi dan misi kan? untuk apa kemana tujuannya apa nah Nabi Muhammad diutus oleh Tuhan untuk apa Jawaban saya, logis tidak jauh. Nabi Muhammad disuruh apa dari persoalan yang ada dalam pikirannya? Dalam pikirannya, bagaimana mempersatukan umat? Betul enggak? Maka Nabi itu suruh apa? Suruh mempersatukan umatnya ya? Kan begitu. Nah tadi bapak wakil, wakil wali kota Menyentang kesehatan Sangat penting sekali Baru itu, itu luar biasa itu. Apa artinya duit kita banyak Kalau badan kita tidak sehat Betul betul itu Anda saya kasih uang satu triliun mau gak? Mau. Tapi cuci darat ya hari nah, <laughs> nah. Jadi enggak ada artinya kan nah, Iya jadi akhirnya memang ya kebahagiaan itu yang paling inti adalah kesehatan. Nanti kita kita kira kita uraikan seperti yang lain. Nah, itu makanya jadi ya kita doakan semoga beliau ini bisa terus memimpin kita kan gitu. Amin. Biar kesehatan orang Tanggerang ya sempurna semuanya itu. Amin. Itu aja kira-kira. Nah, itulah makanya begitu Nabi Muhammad diutus Beliau menyampaikan visi dan misi. Seseorang mau mencalonkan jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, jadi presiden, kan menyampaikan visi dan misi, betul nggak? Maksudnya kamu setelah jadi bupati, ini rakyat mau dibawa kemana? Nah, inilah visi dan misinya, ya kan? Misinya ini satu ini, dua ini, kan jelas gitu. Nah, Nabi Muhammad juga sama. Begitu ditanya oleh umatnya Engkau mau kami dibawa kemana? Ajaran apa yang akan kau berikan kepada kami? Visi dan misi beliau adalah satu Kalimatut Tauhid Kalimatut Tauhid Kalimat itu bahasa Arab Sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia Kalimat di bawahnya kalimat kata di bawahnya kata huruf kalimat kata nah tauhid itu ibu-ibu dan bapak sekalian adalah ketika ditasrif dari wahada wazan faala mudaranya yufailu masdarnya tafailan wahada yuwahidu tauhidan fa'ala yufailu taf'ilan nasara yunasiru tansiran nah wahad itu dikata wahid wahid itu berapa satu jadi kalau wahada mempersatukan jadi kalimat itu tauhid kata persatuan itu aja kok susah banget sih makanya kalau kita lihat Al-Qur'an dari awal sampai akhir itu nuansanya nuansa persatuan. Iya, فاصبحتم بنعمته اخوانا iya dan semuanya itu menuju kepada persatuan kita hidup rukun dan damai gotong royong kebersamaan berbagi kebahagiaan nah itu yang menjadi persoalan sehingga orang yang tidak mau diajak bersatu yang kerjanya memprovokasi, memecah belah umat. Ya, ngomong sana, ngomong sini, mecah belah segala macam. Itu jelas-jelas disebutkan musyrik. Jadi musyrik itu bukan menyembah berhala yang mecah belah umat ini. Ada al qurannya ya ada. Ya, itu fisik namanya. Wala takunu minal musyrikin. Jangan jadi orang musyrik. dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agamanya. Wa kanu syi'an mereka berpartai-partai, bermadzhab-madzhab, bergolongan-golongan. Wa mereka masing-masing berbangga dengan partainya sendiri, berantem setiap hari, musyrik. Iya, jadi jangan dikira orang musyrik aja. Yang macam juga musyrik loh. Jadi kalau ada sini banyak orang yang mau bacotnya nggak bener, bilang gitu. musyrik loh gitu. Ya sah musyrik. Jadi kita kita jelas-jelas itu macam belah umat sesuatu macam itu. Dah bapak di sekalian betapa pentingnya persatuan sehingga mari kita uraikan argumentasi saya ini bahwa visi dan misi kanjeng nabi adalah Membangun negara persatuan, sehingga kalau kita lihat ibadah-ibadah seremonial, ibadah-ibadah ritual dalam Islam, baik itu sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lainnya, itu semuanya adalah sebagai misi mendukung visi persatuan. Intinya adalah membangun persatuan. Mari kita uji solat. Kenapa solat di, di, diwajibkan? Kita solat untuk persatuan. Apa hubungannya? Oh, mari kita uraikan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ibadah umat Islam ini, beliau langsung ke depan, beliau langsung ke depan. atau duduk di belakang. Duduk di belakang, saya wakil. Walau ada urusan, kenapa lo datang telat? Ya. Betul enggak? Ya. Ketika dia duduk di belakang, pas di depannya ada tukang sapu, tugas kebersihan, <laughs> kota, kota Madia, Tangerang, yang kakinya banyak kapalnya itu. Coba, ketika dia bersujud dari atas, kita lihat ubun-ubunnya wakil wali kota di bawah telapak kakinya tukang sapu beliau marah nggak enggak 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 marah dia ikhlas tukang tukang sapunya yang agak meremang-remang nih waduh nggak enak deh di belakang deh, wakil wali kota gimana sih akhirnya kelasat kloset 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 malah nginjek kepalanya wali kota Begitu topinya jatuh, marah enggak? Enggak. Habis lu ambil topinya. Sialan lu, sambil tersahawa. Kaki bakil kuat lu dong. Bersahabat. Kenapa? Ini. Siapapun yang jadi pejabat, coba hayati baik-baik. Begitu masuk masjid, masjid, dia lupa jadi pejabat. Betul enggak? Lu yang miskin masuk masjid, lu lupa jadi orang miskin merasa setara dengan siapapun yang ada. Betul? Orang kaya lupa kayanya, pejabat tuh pejabatnya, kita merasa sama di hadapan Allah. Itu hebatnya Islam. Betul? Nah itulah persoalannya. Karena tidak ada aturan bahwa orang kaya di depan, miskin di belakang, tidak ada. Jadi akhirnya siapa yang datang dulu ya datangnya di duduknya di di depan terjadilah pembauran di situ antara orang kaya dengan orang miskin antara pejabat dengan rakyat ketemu saya keliling dunia 20 tahun ya di Eropa Afrika Asia itu paling enak nemuin pejabat di negara Islam nunggu Jumat <laughs> dia ada di jalan pasti dia terima salamannya kok Assalamualaikum Assalamualaikum selamat di negara lain nggak bisa Begitu mudahnya berpertemuan dan komunikasi setiap hari. Nah, inilah ketika seseorang di hadapan Allah merasa sama memberikan peluang lebih mudah untuk bersatu, betul? Ketika masing-masing kita tidak merasa sama karena kita kulitnya beda, bahasanya beda, sukunya beda, hartanya berbeda sulit bersatu. Ayah sampai jujur aja jujur aja kita tidak sadar memisah-misahkan rakyat yang yang miskin Tanjung Priuk tinggalnya kalau yang kaya di Kemang betul nggak betul nggak yang kaya Pondok Indah betul nggak kalau yang miskin Tangerang itu. iya itu nggak boleh iya sakit bang ada rumah mewah yang harganya 50 miliar di tengah-tengah rumah-rumah yang kumuh. Ini kan amoral. Sakit yang miskinnya kan. Sakit. Nah itulah dengan sholat lima waktu, kesombongan kita dilebur, kita ngerasa bersama, sama-sama hamba Allah, kulluna ibadullah nahnu ku musti kita rata seperti gigi sisir semuanya hamba Allah dan dalam salat diajarkan bahwa kita semuanya adalah hambanya Allah dunungan kita majikan kita juragan kita hanya satu hanyalah Allah disitulah terjadi persatuan makanya kalimat la ilaha illallah itu dari kaum santri la ilaha itu maknanya al ma'budu bil haqi majikan yang benar itu adalah Allah jadi kita orang kaya ya hambanya Allah yang orang miskin hambanya al semuanya hambanya Allah tiap hari kita ketemu orang kaya miskin nempel pundak nggak ada masalah bersalaman berteguran dengan kita bersolat secara lima kali siapa yang mati kita tahu siapa yang datang kita tahu siapa yang pergi kita tahu siapa yang kelaparan kita tahu terjadilah kerjasama gotong royong persahabatan di masyarakat saling kontak hubungan komunikasi yang langsung sehari lima kali hubungan yang paling intensif sekali jadi sholatnya bukan tujuan tujuan pentingnya adalah membangun persatuan tapi ternyata akhirnya menjadi lucu orang yang sholatnya rajin berjamaah bertengkarnya juga rajin juga Betul Kadang-kadang rebutan kotak lagi. Bentar ini, ini contoh aja. Itu di Indramayu di sana sini mah enggak ada. Itulah yang terjadi seperti itu. Boro-boro menjadi bersatu. Malah gara-gara sholat menjadi bertengkar. Gak masuk akal. Hanya gara-gara imamnya baca kunut Langsung di belakang ditonjok Bid'ah katanya gitu Segimana lagi Masa orang sholat dipukul dari belakang Bilang bid'ah Nabi tidak pernah kunutan Saya bilang Kamu Kapan pernah ketemu dengan Nabi Muhammad Memang tahu persis Nabi tidak kunutan Yang kita sama-sama tidak tahu loh Pak Sama-sama tidak tahu tolong sholat sebagai media untuk bersatu bukan untuk berpecah belah jangan salah paham sehingga kadang-kadang ada orang mau bikin masjid orang dihalang-halangi karena madhabnya beda betul nggak terjadi nggak pak nggak usah sebut namanya nggak usah lah ya saya contohnya A sajalah madhab A mau bikin masjid di, di masyarakat yang kebanyakan madhabnya B di malang jalannya ditutup yang kadang-kadang macam-macam lah ya ya kena seperti itu sampai kunutan jadi masalah kan sampai usoli fardo juga dipermasalahkan ya zikiran setelah sholat juga dipermasalahkan salaman salaman saja dipermasalahkan ini gimana Katanya alat pemersatu Kok jadinya jadi bahan bertengkaran Saya ingin katakan Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Jangan berharap Jangan berharap Salat kita sama Saya sudah keliling dunia 20 tahun Dari mulai Irak, ya kan sampai Syria, Lebanon, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko semua negara Islam udah datang nggak ada yang sama sholatnya dari mulai takbir sampai salam tidak ada yang sama dari takbirnya saja Lafad takbirnya itu berbeda-beda. Ada yang Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Bermacam-macam. Takbir itu hamzahnya lafzul jalalah dibaca fathah, a, bukan o. Bukan Allah, tapi Allah. Ya sudah, saya nggak rewel ya udahlah barang lidahnya pelok Udah ya udahlah. Gitu. <gulau> nggak usah disalahin. Nah itu. Ya. Kalau pengen tahu berapa syaratnya takbir. Takbir itu syaratnya 20. Banyak banget iya. Itu kalau kita menuntut sholat yang sempurna. Takbir saja syaratnya 20 ya, Tidak sama Tangan ngacungnya juga Ada yang Allahu Akbar di atas kepala Ada yang Allahu Akbar jempolnya di atas telinga Ada yang Allahu Akbar di bawah telinga Ada yang Allahu Akbar kipak gitu ada Ada yang Allah Dikoyangan <Susun> <Sukur> juga ada Betul gak? Setelah itu ada yang sedakap Betul? Ada yang selonjor Betul? Ada yang sedakapnya di dada Benar? Ada yang sambil pegang kantong betul? Apa sambil pegang bujel ada? Ada yang santai? Yang benar mana? Nabi Muhammad sedekah ke selonjor tangannya. Kita tidak tahu. Dah. Makanya jangan sok ngerasa hebat, ini bid'ah ini. Emang lu pernah ketemu? Gitu aja. Ya Pak ya ada yang beda pernah ketemu nabi tidak begitu mana mau pernah ketemu kita nggak ada yang pernah ketemu dan semua kajian sholat para imam imam besar khususnya empat madhab hanafi maliki hambali syafi'i dan yang lain lainnya tidak ada yang sama mendeskripsikan sholat nggak ada yang sama niat kata imam syafi'i adalah rukun rukunnya sholat Kata Imam Malik itu syarat sahnya sholat Bayangkan Kenapa beda? Beda filosofis yang berbeda Filsafat fikihnya berbeda Sehingga Kalau orang yang bermadhab syafi'i Tidak niat Langsung Allahu Akbar Sholatnya sah enggak? Sholatnya enggak sah? nggak sah. Kenapa? Tapi kenapa tidak sah? Karena dia meninggal. Tapi kenapa tidak sah? Karena dia meninggalkan syarat. Dia sholat nggak? Dia sholat. Saya nggak enggak. Kenapa? Karena meninggalkan syarat. Kalau sampai dia sholat nggak enggak, Karena dia meninggalkan rukunnya. Itu kan bedanya dikit. Tapi ini penting dalam kajian-kajian fikih ya perbandingan madzhab semacam itu dan itu mendetail sekali. Nanti dari mulai sampai takbirnya, sedakepnya, sampai baca Fatihahnya. Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, robbil alamin, ada yang tidak baca basmalah langsung robbil alamin. Ada yang tidak baca Fatihah. Ya, karena di Al-Qur'an juga ada wa idza qumtum ila sholati faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalau kamu sholat baca yang paling gampang ya sudah kulu aja. Allahu Akbar. Inna a'tayna kal kawusar. Allahu Akbar. Ada yang harus baca fatihah. La sholat aliman la fatihah talah. Tidak sah sholatnya orang yang tidak baca fatihah. Ini kesimpulan akhirnya perbedaan madhab yang bermacam-macam tidak sama sholat umat Islam. Ini artinya mereka ketika mer Me me mendeskripsikan sholat Itu tidak menemukan petunjuk-petunjuk yang pasti Kanjeng Nabi sholatnya seperti apa Itu cuma Mereka hanya menggali hadis, al-quran dan sebagainya Jadi kita harus paham sama-sama itu Makanya tidak lucu umat Islam bertengkar tentang sholat ini. Lalu sama-sama tidak tahunya kok Iya, jadi artinya begini ya. Saya hanya menganjurkan Bapak silakan sholat sebagaimana yang Bapak-bapak, Ibu-ibu yakini, sudah yakin, percaya ini benar, tapi jangan menyalah-nyalakan orang orang lain. Udah. Mangga. Yang kunut silakan, yang ngusoli silakan. Innallaha yafsilu al Nanti Allah yang menentukan di hari kiamat. Nah, oleh karena itulah maka saya menganjurkan seberapapun yakinmu salatmu itu benar, tolonglah rendahkan hatimu. Begitu assalamualaikum, ya Allah aku mohon engkau terima salatku ini. Rabbana taqabbal minna salatan ya Allah, mohon diterima. Kan begitu. Jangan tiket for granted yakin diterima. Itulah yang jadi persoalannya. Nah, Bapak-bapak yang buskadian Itu sholat Kewajiban puasa juga Sama Untuk apa? Untuk membangun persatuan Ya Allah ya Rabbi Semua ibadah-ibadah ritual Sholat, puasa, zakat Itu semuanya untuk membangun persatuan Ya orang puasa apa sih? Coba kita perhatikan <tuh> Orang yang sedang puasa apa yang terjadi? Setiap malam dia sholat sunnah 23 rakaat Betul nggak? Betul nggak? Orang puasa lapar nggak? Lemes nggak? Kok bisa sholat sunnah tiap malam 23 rakaat Sok dicoba satu ketika tidak puasa Sanggup nggak setiap malam sholat 23 rakaat Betul nggak? sudah sholat sunnah 23 rakaat selesai itu baca Quran lagi sampai jam 12 malam ada apa ini kita bukan katanya tapi kita yang merasakan betul nggak bayangkan sholat 23 rakaat setelah itu baca Quran sampai jam 12 malam padahal dia letih nah itulah bapak sekalian bahwa ketika jasad kita tindas rohani kita bangkit. Itu. Kemudian lagi. Dalam keadaan kita berpuasa muncul namanya kepedulian sosial. Orang bisanya bersatu itu dari kepedulian sosial. Ini ibu-ibu karena bulan puasa kok kenapa memperhatikan dapurnya tetangga? ada tetangga yang dapurnya enggak berasap berasap dia nanya, itu tetangga kok dapurnya enggak ada asapnya dari pagi neng sini neng anaknya dipanggil lu lihat tuh ada tangis itu kenapa enggak enggak masak terlihat tuh dari pagi enggak ada asapnya cukup cukup anaknya berangkat sana mama enggak masak kita enggak punya beras ya Allah ya Rabbi sambil nangis bu ngambil beras 2 kilo, neng nah ini antri segera kasih ini, duitnya dua ribu buat beli geseknya. Kok peduli banget sih? Kok peduli banget sih? Itulah puasa. Begitu selesai puasa, meditnya keluar lagi kok. <tuk> 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 Betul enggak? Begitu bulan Sri Idul Fitri, udah meditnya keluar lagi, ngitung lagi. Ya, lima pr kerja berantem tetangganya. Dan semuanya Termasuk zakatnya juga Sama Ya Allah Rabbi, Zakatnya apa sih? Begini, zakat ini jangan dikira Bahwa dikiranya kalau sudah keluar zakat Selesai, tidak Sekalipun kita sudah keluar zakat Ternyata uang zakat kita Ketika di bagian masih kurang Masih banyak yang makan Kita masih berkewajiban mengeluarkan lagi Pemerintah Ketok palu zakat tahun ini 40 persen, gitu dong. Belajar dengan siapa? Mau dibiarin Nah, itulah. Jadi, sampai kepada hajinya, puasanya, zakatnya, sebagainya. Jadi, pada akhirnya, bahwa memang inti adalah persatuan, yang penting persatuan, kita semuanya bangkrut, jadi miskin, kita berantem tiap hari perang saudara, nggak habis-habis, bang. Irak sampai ambles Yaman berdarah-darah Syria porak-poranda Libya jungkir malik Sesama negara Islam berantem terus Hanya di Indonesia yang kondusif Islam itu Hanya di Indonesia Tapi ingat sekarang sudah mulai keluar caci makan Kopar kapir, kopar kapir, kopar kapir Waspada ya hati-hati yang hati-hati ya. Enggak ada apa sebetulnya ini. Kita dulu nggak pernah kok. Betul nggak? Kita nggak pernah. Kita nggak pernah ada perang saudara di sini kok. Itu persoalannya. Makanya kita waspadai. Termasuk saya juga disebut murtad kok. Di murtad mereka kok. Pernah lihat di YouTube-nya nggak? Nah itu kan murtad gitu. Berarti santisnya murtad semua dong. <laughs> ya udah saya nggak usah marah. Ya bilang apa? Jadi saya doakan ya Allah mudah-mudahan dapat hidayah itu aja demikian. Ya, ya, Jadi persatuan itu sangat penting sekali bahkan ketika kita tidak peduli kepada ibadah-ibadah sosial. Ya, nyantunya anak yatim piatu, ngasih makan orang miskin, ya kan gitu. Menjaga kesehatan masyarakat, pendidikan yang baik dan sebagainya. Kita melupakan ibadah sosial kita, kita fokus ya karena ibadah seremoni saja dikatakan oleh Allah agama orang yang mengabaikan ibadah sosial agamanya bohong bohong agamanya mau tahu ayatnya ra'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikalladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin berbohonglah mereka yang tidak menyantuni anak yatim yang tidak ngasih makan orang miskin, sholat mereka dibayar dengan well. Itu. Nah, pertanyaannya, kenapa orang jadi terjebak ibadah seremonial, melupakan ibadah ibadah sosial? Karena ibadah seremonial nggak perlu biaya, pak. Kalau ibadah sosial perlu duit kan? Itulah sebabnya orang lebih senang ibadah seremonial karena nggak ngeluarin duit. Orang sholat pakai duit nggak, pak? Wudhu pakai pakai duit nggak? Enggak, tapi kalau ngasih anak ya, makan, anak yatim itulah. persannya jadi orang yang mengabaikan ibadah sosial terlalu mem memuliakan, mengutamakan ibadah seremonial Kata Allah, mereka adalah orang-orang yang agamanya bohong. Semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah sosial jarang disentuh oleh orang. Kebanyakan kita lebih cenderung kepada pamer pamer ibadah yang sifatnya ritual, mohon maaf, pamer di sini beragam caranya. Tadi Buya menyebut tentang sholat berjamaah rajin, pemirsa, tetapi bertengkar juga rajin. Ini sebenarnya ada faktor penyebabnya: mengapa jamaahnya rajin, tapi bertengkarnya juga rajin. Begini Buya, bisa jadi ketika sholat Jumat itu. Disunahkan seharusnya kan pakai warna putih, Bapak Ibu ya, untuk laki-laki itu -laki senangnya warna putih disunahkan. Karena bertengkarnya bisa jadi, Bu ya, pakai kaos partai. Ketika pakai kaos partai atau calon dewan, ada kaos ada gambarnya coblos saya. Saya makmum di belakang, tidak husu yang dibaca coblosnya saya. Sebelah kirinya coblos saya nomor sekian. Jadi gara-gara itu sehingga banyak bertengkar. Untuk itu pemirsa hadirin kita samakan persepsi bahwa jamaah itu baik tetapi tidak untuk saling mencaci dan memaki sesama yang lainnya. Untuk itu kita nih buka forum tanya jawab atau dialog hari ini tapi sebelum ke dialog saya akan buka dulu dengan pantun pemirsa. Kita ngaji bersama Buya. Duduk bersimpuh sambil bersila ada wanita dikira Luna Maya ternyata pas dilirik wanita gila ha. salah ini Kang Afkar saya ke okay. Kang Afkar aja silakan Kang Afkar terima kasih benar sekali malam hari ini Buya Syakur telah menyampaikan bagaimana Rasulullah kemudian menyampaikan visi misinya kepada kita semua yakni visi misinya mempersatukan jadi kalau seandainya di Cipondo ini ada orang yang suka memecah belah umat Buya tadi mengkategorikan orang ini telah musyrik. Saya percaya di, mo, di Cipondo ini, betul Cipondo ya? Cipondo ya. Cipondo ini bukan orang yang suka musyrik, tapi sukanya musik. Nah. Nah, nah ini yang paling pas. Baik, sekarang kita akan buka dialog untuk tiga penanya, tapi satu-satu saja dulu. Dan nanti yang nanya akan mendapatkan uh, hadiah spesial Cikta. dari kami, dari Tim Timbawima TV berupa karya sastra dari Buya Syakur. Silakan Bapak untuk untuk menyebutkan nama dan kemudian asal dari mana dan tentu saja jawab uh, maaf, pertanyaannya agak simpel saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya muliakan, Buya Syakur beserta rombongan para kiai dan asatid yang saya hormati, uh, saya menggarisbawahi bahwa materi yang diangkat oleh Buya pada malam hari ini adalah bahwa Rasulullah sebagai figur pemersatu, kemudian. Merasa paling benar di dalam melaksanakan ajaran agama Islam justru paling di muka menyalahkan orang lain. Oleh karena itu, saya menggarisbawahi apa yang Buya sampaikan dengan dan saya padukan dengan hadis Rasul tadi, bahwa sebenarnya yang dijadikan sebagai suatu tema pembicaraan pada malam hari ini adalah terjadi karena tugas pokok Rasulullah itu bahwa untuk bisa menjadi pemersatu dibutuhkan akhlakul karimah dan untuk bisa menjadi bersatu juga tidak lepas dari akhlak oleh karenanya maka siapapun orangnya sehebat apapun ritual ibadahnya tanpa akhlak yang dimilikinya maka tidak akan bisa menjadi muslim yang sejati ini sebagai ungkap Bu ya tolong apa yang saya kemukakan di sini eh, di apa namanya diperjelas atau ditanggapi oleh Buya terima kasih saya Abdul Rosid kebetulan sebagai pengurus MUI di Kecamatan Cipondo. Ya. Wallahul muwaffiq Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. ingin saya jelaskan hadis Nabi tadi yang berbunyi inna ma bu'aitsu ini adatul qasr atau adatul hasr sehingga membuat kalimat itu menjadi eksklusif. Kata innama itu artinya menunjukkan makna eksklusif. Semata-mata. Innama akal tu ruzan. Innam akal tu joma ruzan. Hari ini saya makan nasi doang. Artinya enggak makan yang lain, yang lain yang itu innama atau pakai la la ilaha illallah la akulu illa urzan saya tidak makan ke kecuali bahasa itu struktur bahasa Arab la ilaha illallah itu bahasa Indonesia bukan tidak ada Tuhan kecuali Allah la ilaha illallah ini maknanya tidak meniadakan Tuhan tapi menetapkan Tuhan Kenapa la dan kecuali tidak dan kecuali itu namanya ada tul kasar ini kita ngaji balakohnya dulu ya supaya kita jelas tidak meniadakan Tuhan tapi menetapkan Tuhan bahwa Tuhan yang sebenarnya itu hanya Allah jadi terjemahannya la ilaha illallah adalah Tuhan itu hanya Allah bukan tidak ada Tuhan Tuhan itu hanya hanya itu maknanya Ya. La akulu ila rujan, saya tidak makan kecuali nasi. Itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia saya makan nasi doang. Saya hanya makan nasi saja. Itu bahasa Indonesia. -nya. Maka in itu semata-mata artinya buat itu aku diutus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak, akhlak mulia. Jadi saya ditugas ini bukan untuk bersombong diri, bukan untuk membuat kamu kaya raya, bukan membuat kamu sakti, tapi saya diutus untuk menyempurnakan akhlak muliamu seperti itu kan artinya. Jadi innama dan la dan ilah ada lagi dengan fakot ada fahas dan sebagainya. Oke itu mana semat mata. Jadi secara eksklusif tugas Nabi semata mata hanya untuk menyempurnakan akhlak itu satu. Kemudian akhlak itu apa? Apakah kalau ketemu sama orang tua cium tangan itu namanya akhlak itu namanya sopan santun kalau lewat orang tua punten nyuwun sewu kalau orang orang Jogja minta seribu ya <guluh> nyuwun sewu gitu sini Pak bilangnya apa sih Mbak punten ya permisi permisi itu, itu namanya bukan akhlak namanya sopan santun budi pekerti pakai orang yang tua ngomongnya pakai bebasan sama, suami ya manggilnya jangan pengen namanya pak ada pertambahannya ada abang ada aa dan sebagainya kan begitu itu namanya budi pekerti tata kerama semacam itu akhlak siapa nah di sini akhlak itu adalah berasal dari kata kholakoh artinya mencipta Alladhi samawati wal Yang telah mencipta langit dan bumi Khalaqa Yang mencipta namanya khalikun Allah itu khalik yang mencipta Dan kita yang dicipta namanya makhluk Hubungan antara khalik dan makhluk Ini al khuluk Yang dicipta namanya makhluk yang mencipta namanya khalik hubungannya adalah khuluk khulukun wa ala khulukin azim nah kata khuluk ini mufrad dijamakan menjadi akhlak sehingga artinya akhlak itu bisa kita mengerti adalah hubungan antara nisbah antara khalik dan makhluk namanya al khuluq jadi artinya yang namanya orang itu berakhlak mulia adalah orang yang memposisikan dirinya sesuai dengan proposal awal tujuannya. Oke. Ini apa namanya? Untuk apa? Itu dipakai. Dipakai nah di mana dipakainya? Di pantat. Di mata. Untuk apa? Nah, ketika kasamati dipakai untuk memberi kejelasan kepada mata kita supaya bisa membaca ditaruh di sini dan pakai baca. Nah, ini namanya saya ini berakhlak karena menggunakan kacamata. Tapi kalau buat mukul teman gimana? Ini. Topi. dimana taruhnya? Kepala. Kalau kaki? tidak berakhlak namanya karena topi diciptakan bukan buat kaki tapi buat jadi apa saja kita menggunakan ciptaan Allah sesuai dengan tujuannya itu berakhlak betul nggak nah ini persoalannya ini uang rakyat untuk siapa untuk membangun siapa mesejterakan siapa Ternyata dipakai sendiri buat keluarganya, Ber berakhlak enggak? Nah, itu persoalannya, iya kan? Nah, itu jadi artinya bahwa termasuk ya, membangun persatuan. Persatuan itu adalah bagian dari penting daripada akhlak mulia. Apakah kita mengatakan teman saya ini berakhlak mulia? Dia tiap hari sholat berjamaah tapi tetangganya nggak makan dibiarkan sampai mati. Apakah ini berakhlak? Itu persoalannya. Orang janda, sebatang kara sendiri dan rumahnya mau roboh, dibiarkan sampai dia mati kurban tanahnya. Nah ini yang jadi persoalan bahwa itu adalah bagian penting dari akhlak kita adalah kepedulian sosial, keadilan, kebersamaan, supermasyarakat, dan sebagainya. Adapun ibadah itu itu sebagai latihan diri kita menuju pada akhlak yang mulia. Itu bukan tujuan. Sholat bukan tujuan. Puasa bukan tujuan. Itu adalah latihan-latihan kita untuk meningkatkan potensi kita untuk ber bersatu dan kebersamaan. Ibu-ibu sekalian bahwa artinya bahwa kita baru berakhlak mulia. Baru kelihatan ketika kita hidup di tengah masyarakat ketika kita hidup sendirian di tengah hutan bersama binatang, saya nggak tahu bagaimana menilai anda akbar atau tidak. Karena standarnya, ya kan begitu, sendirian pakai pakai apa cangcut aja ya, apa namanya cangcut. Oh, wo oh, wo oh, oh, di hutan itu. Alhasil Nggak tahu. Ya kan. Nah, ketika di tengah masyarakat ada orang mengatakan assalamualaikum nggak hm, dijawab buang muka berakhlak nggak berakhlak nggak tapi di dalam kitab kuning yang saya baca saya di pesantren kalau ada orang non muslim bilang assalamualaikum tidak boleh dijawab itu jadi persoalan betul nggak betul nggak Kenapa? Nah ini yang jadi persoalan kita ini mikir kembali apakah kita ini sudah benar atau ada yang perlu diperbaiki. Sebab saya itu sedih sekali melihat umat Islam kok jadi seperti ini. Padahal akhlak mulia adalah Allah menciptakan makhluk ditaruh di dalam perut ibu setelah umur empat bulan Allah berfirman wa idza sawaituhu ketika aku sempurnakan bentuknya wa nafakhtu fihi min ruhi dan aku tiupkan ke dalamnya dari rohku fa sajidin maka bersujudlah kalian semua kepadanya. Ketika janin dalam perut ibu sudah berroh manusia ditiupkan roh dari Tuhan, kita harus menghormatinya, betul? Betul? Janin dalam perut ibu ada agamanya enggak? Ada warga negaranya enggak? Belum ada, baru sebagai manusia. Harus dihormati sebagai manusia. Jangan melihat warga negaranya apa, agamanya apa, warna kulitnya apa, sukunya apa, enggak ada urusan. Pokoknya manusia dihormati, betul? Setuju enggak? Kira-kira. Hormati dong semuanya. Nah, itu kitab-kitab kuning seperti itu saya kasih tahu. Itu adalah dikarang pada zaman umat Islam menjadi superpower dengan segala kesombongannya. Betul. Yang diakurannya hadisnya, "Weta Huyutum Vita Hayatin Hayu Ilahi Minha Aurudu bimithliha Ya, assalamualaikum. Harus lebih baik, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau yang bilang assalamualaikum warahmatullah. Apa jawabnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa Harus lebih baik. Masa nah itu adalah persoalannya. Jadi artinya mengajak permusuhan. Nah ini saya ingin bukan bukan lagi menyalahkan umat Islam, tapi ingin mengoreksi karena seorang Islam ingin mengoreksi. Bagi juga inna ma bu itu li maka makarimal akhlak. Jadi kalau dia bilang assalamualaikum enggak dijawab, berakhlak enggak? Tapi non muslim, lalu urusannya apa kamu? Bapak-bapak ibu sekalian, manusia dihormati. Tidak ada hubungannya dengan agamanya apa, warga negara apa, sukunya apa. Betul enggak? Semua manusia harus ditolong umat Islam memimpin dunia karena umat Islam menghargai manusia. Begitu umat Islam tidak menghargai manusia, habis semuanya. Mau bangkit lagi, yuk kita bangun kemanusiaan kita ini. Ini nama itu diutamima makarimal akhlak. Terima kasih kita. sekali pemirsa kajian malam ini tidak terasa kita sudah pada forum-forum dialog yang luar biasa intinya dalam kegiatan berkajian malam ini ber bagaimana berpengalaman terhadap makna yang eksklusif bisa jadi kalau eksklusif masih mending Bapak Ibu pemirsa tapi kalau kajian ini lebih berbahaya lagi ketika memaknainya dengan cara sendiri seperti Buya pernah bercerita kalau kata Bismillah juga atau Basmalah itu dulu atau sampai sekarang juga masih sering kita sebut dengan dengan menyebut nama Allah padahal Allah Buya menafsirkannya lebih baik atas nama ini juga ada perbedaan-perbedaan begitupun tentang tadi tidak ada Tuhan selain Allah sebenarnya yang baik hanya Tuhan satu-satunya Tuhan itu hanya Allah ada lagi nih pemana yang lain sebagai Ibu ya. Oh, iya. ya <laughs> yeah, terima kasih Bu ya suku suatu kebanggaan bisa nanya langsung sama Buya Ya, untuk menyangkut temanya, Buya, persatuan. Nah, karena di zaman sekarang kan mudah sekali kita bertengkar, Buya, baru melihat judulnya aja di YouTube. Kita bisa bertengkar, Buya. Maka, untuk mendukung visi dan misi persatuan ini, Buya, kesadaran apa yang harus kita bangun, Buya, untuk mendukung persatuan dan kesatuan? Karena mungkin banyak dari kita, saya pernah ngutip kata-kata Buya itu, "ketidaksadaran yang abadi, Buya." Hmm. Terima kasih, itu aja, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya, faktor-faktor apa saja yang mendukung kita menjadi bersatu? Ini, kita bicara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), negara persatuan dan kesatuan. Ini saja menjadi aneh, sesungguhnya, karena kita belajar tentang hukum tata negara, hukum sejarah, antropologi, sosiologi semua mengatakan bahwa orang bisanya bersatu. Orang mau berkumpul bersama-sama di satu tempat. Ya kan? Apakah itu jadi suku, apakah menjadi bangsa, apakah menjadi warga negara sebagainya, itu harus ada faktor-faktor pendukung yang bersifat substansial pertama kesamaan bahasa saya di Belanda cari hotel penuh semuanya waduh bukan hotel lah penginapan lah ya karena saya belum kuat tidur, -tidur di hotel ya di penginapan lah waktu dulu masih masih mahasiswa penuh semuanya Nggak ada. saya pikir waduh saya masih bisa tidur di taman nih di kebun itu Tiba-tiba ada orang manggil temennya pakai bahasa Indramayu, kerek sihram di penang, <laughs> eh dari mana kamu, lea, ya allah sini sini, saya dari jadang pinggan, hanya karena bahasanya sama, baru kenal kita bersahabat, kok. betul nggak? Betul nggak? Coba orang Tangerang bahasa Sunda, di Australia tiba-tiba ada orang ngobrol bahasa Sunda seneng nggak? Seneng, seneng. seneng dari mana Cengerang? mana BSD? <laughs> ya kesamaan bahasa membuat kita menjadi nyaman karena bagaimanapun tidak mungkin kita berkumpul dengan orang yang tidak punya komunikasi yang sama. kita tinggal di Inggris nggak bisa bahasa Inggris enak nggak? nggak enak itu. tetapi ternyata bangsa Indonesia adalah bangsa yang bahasanya tidak sama bahasa Batak, bahasa Medan, bahasa apa Padang, bahasa Palembang, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Dayak, bahasa kok bisa ini ini istimewa istimewa satu kesamaan bahasa kesamaan agama juga sama Indonesia tidak punya juga sukunya beda jadi orang itu bersatu apa faktor pendorongnya yaitu kesamaan kesamaan bah tradisi sejarah ya kan begitu faktor geografis akidah dan sebagainya itu yang membuat orang jadi bersatu nah makanya umat Islam itu membangun persatuan dengan cara memberikan ibadah-ibadah rutin tiap hari supaya terus berkomunikasi makanya dalam sejarah Islam bayangkan dari mulai mana ya dari mulai Iran sampai ke paling baratnya Afrika Maroko Sahara Barat ya Mauritania itu berbahasa Arab semua dulunya bukan bahasa Arab kok suku Amazigh ya saya di Afrika Utara itu suku Amazigh tapi bahasanya sama sampai Turki berbahasa tulisannya pakai huruf Arab Persia juga pakai huruf Arab Indonesia juga dulu pernah pakai huruf Arab ya juga. itu pentingnya bahasa untuk membangun persatuan itu nah makanya bapak-bapak Ibu sekalian bahwa akhirnya ternyata bahwa yang membuat kita menjadi senang berkumpul bersatu harus adanya kesamaan-kesamaan makanya satu yang membuat kita merasa sama hanya dua yaitu Pancasila dan undang-undang dasar 45 itu saja Makasih. Ya, ternyata, pemirsa, semakin malam diskusi kita semakin menarik. Buya selalu mengatakan, "Bagaimana kesetaraan? Tidak mengenal ras, tidak mengenal suku, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal warna kulit." Ini tadi terjadi bagaimana Buya bercerita tentang perang Bubat. Ini peristiwa ini, bagaimana Majapahit dengan Pajajaran perihal seorang wanita menjadi berseteru. Sebenarnya, ini ada salah tafsir saja, Bapak Ibu, pemirsa. Ada telik sandi yang salah bercerita tentang lamaran ini. Akhirnya, berkelanjutan sampai sekarang, ada semacam jenis pamali, bahasa Cirebon dramawi, sepunya pamali, atau mitos. Kalau ada orang Jawa Barat, sebut saja pasundan Sundan dan Sunda ini tidak boleh menikah dengan orang Jawa dalam hal ini. Ini berkelanjutan. Apa yang terjadi? Anaknya sudah pacaran, maaf tanda petik, sudah ta'aruf lama, tiba-tiba setelah tahu datangnya dari mana, asalnya dari negeri mana, ternyata orang tuanya tidak merestui. Dan para sastrawan menciptakan sebuah karya sastra, sebut saja ada Kais dan Laila dua pasangan saling jatuh cinta tapi digagalkan gara-gara paham yang tadi di Jawa juga ada istilah Gali dan Ratna juga gagal ada Romeo and Juliet juga gagal bahkan di drama juga ada namanya Baridin dan Surat Mina juga nggak menikah jadi Bapak Ibu termasuk si manis jembatan Ancol itu juga gara-gara itu jadi ketiga kesukuan Ras, agama, warna kulit, beda bahasa jadi hambatan untuk menikah, maka jawabannya adalah agama Islam. Islam itulah pemersatu dan negara Indonesia memiliki dasar yang hebat mengakomodir dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Punya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita buka diskusi berikutnya Kang Afkar. Baik. Sebab paparan yang cukup menarik buat kita disampaikan Buya Syakur membangun kesadaran kita untuk senantiasa memantik membangun persatuan kesadaran itu harus selalu tumbuhkan dalam diri kita kita akan masuk pada penanya terakhir malam hari ini dipersilakan saya sih pengen dari ibu-ibu deh yang terakhir itu ibu-ibu ada kesempatan oh ya di belakang silakan ibu mohon ini mohon bapak maaf ini biar adil saja biar adil saja Silakan dari ibu-ibu yang di belakang. Biar nanti hadiah dari kami yang tiga itu untuk bapak dua, ibu satu. Jadi bapak-bapak dan ibu. <laughs> Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mudrika dari Cikokol, e, merupakan sebuah kehormatan yang sangat amat ke, untuk sesi tanya jawab ini. E, saya pribadi sangat amat mengagumi Buya selama ini, sering kali belajarnya lewat online, mengenal Buya, <diri> dan e, dari rasa kecintaan kehormatan saya kepada Buya. Saya sempat eh, ngerayu suami untuk datang langsung ke Indramayu termasuk eh, kalau nggak salah ke Masjid Majelis Dzikir Tulang Agung ya, eh ya, talang Agung. Ya, Tulang Agung. ya. Dan subhanallah banget eh, ternyata setelah saya bertemu, bermuajah langsung dengan Buya. Subhanallah disambut dengan sangat hangat. Uh, Buya benar-benar ya, orang yang ya. sangat. Subhanallah tidak bisa diungkapkan ya. Cukup saya yang bisa merasakan. Ya, langsung ke pertanyaan ya. ya. Uh, gini Buya. Uh, pertanyaannya simple tapi ngeganjel gitu ya. ya. Saya ya, sendiri... Ya, ya, ya. Saya sendiri, sebagai pengajar, pengajar gitu ya, bagaimana caranya penyampaian yang tepat kepada anak-anak kita untuk mengenal Allah dan mengajarkan tauhid sejak dini. Maaf, keluar dari materi ya, Bu. Ya, uh, saya kenapa menanyakan seperti ini karena uh, uh, realitanya saya menemukan pertanyaan dari keluarga yang sangat amat sangat menjalani ibadah ritual seperti sholat karena eh, ingin tanyakan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik saya sangat mengerti ini pertanyaan banyak ini tidak satu banyak pertanyaan ini ya <tuh> begini ibu sekalian ketika kita mendidik anak kita untuk melakukan sholat paling gampang pakai cambuk sholat belum? belum sholat setiap hari digebugin, nurut pak nurut kenapa? takut digebuk. Begitu ibunya mati, selesai salatnya selesai. nggak salat lagi. karena enggak ada yang ngebuk sih. Jadi bukan begitu. Ini kita ada salah. Salah metode ya, mendidik anak salat ini. Bapak-bapak Ibu sekalian, ini pengalaman pahit bagi saya. Ada di satu desa masjidnya hilang mau dibangun lagi duitnya nggak ada kalau uangnya nggak ada jangan dibongkar dulu dong masjid itu gimana sih saya bilang dulu saya lihat ada masjid sekarang tinggal ada apa fondasi yang berlumut-lumut itu gimana ya dibongkar katanya terus gimana sekarang dananya kan jika kalau nggak ada jangan dibongkar dulu oke deh kita bangun yuk ayo katanya pakai punya duit ya saya emang nggak punya tapi masa bikin rumah Tuhan nggak bisa Tuhan Tuhan makanya nggak Tuhan kaya enggak? Masa bikin rumahnya enggak bisa? Jamin bisa, oke kita kerjaan Di samping rumah tuh Di Tujuh Gede tuh Akhirnya jadi, santri saya suruh roh tiap malam kerja bakti Jadi, sampai jadi Nah setelah jadi, halaman itu masih luas Saya bikin badminton apa, lapangan badminton Pakai uang pribadi, beli pasir, beli bata, beli apa, net, beli raket segala macam Anak-anak gang kuburan yang biasa nyate nyate ya, tikus sih nyate tikus sama minum bir saya bagi kok saya kasih ini sok pada main situ depan masjid mereka kesenangan ada kiai modern memperhatikan kami yang pakai tato tato tuh main mereka seneng kasih kasih minum uang pribadi saya kasih kopi segala teh kalau satu minggu ramai setelah itu sepi lagi kenapa kamu mainnya oleh imam masjidnya katanya dilarang nggak boleh lah uang tanah tanah wakaf yang lagi juga uang pribadi saya urusannya apa katanya imam masjidnya <coughs> kenapa kamu larang mereka kurang ajar masa saya sholat maghrib mereka tidak berhenti main badminton pak pok pak pok gitu ya allah pak kiai tolong sabar deh baru satu minggu udah diusir minta tiga tahun aja lah jangan diusir biarkan mereka main nggak sholat juga biar ya kalau capek duduknya di ember masjid kalau berkeringat pengen mandi mandi di kamar mandi masjid masa tiga tahun nggak masuk masuk betul nggak? Nah itu persoalannya ini persoalannya kita maunya instan masa baru satu minggu suruh sembahyang ntar dulu yang penting dekatkan mereka dengan masjid dong <tuh> nah itu persoalannya yang terakhir kita ulang lagi sih, bikin main anak-anak, bikin komedi-komedian, bikin enjot-enjotan di depan musala yang kita bikin. Kan hanya ramah anak-anak, lama-lama kan mereka masuk musala juga. Si gimana? Maunya gimana? Ini malah kadang-kadang imam mesinnya yang nggak bener. Anak-anak tuh betul kalau sholat bermain-main, ya kan gitu. Topi temannya ditampel gitu, sejarahnya ditarik gitu. Akhirnya si imam itu marah juga di sampai syarwan, Mana pulang? Ini masjid bukan tempat main. Pandang sana pulang. Masa anak-anak diusir suruh pulang gimana lagi? Biarkan mereka bermain itu kan teman anak-anak. Tinggal diatur aja anak-anak sholatnya di belakang gitu aja. Kok susah banget sih? Nabi Muhammad itu 23 tahun, 13 tahun di Mekah. Enggak dapat teman. Hanya berapa gelintir istrinya ya kan kemudian iparnya edna ali kemudian siapa abu bakar umar usman berapa orang kata nabi allah mudah-mudahan barangkali mereka nggak yang nurut barangkali an baru anda akan rajin sholat kalau anda melihat sholat sebagai kebutuhan butuh teman nggak berjamaah banyak temannya Hidung nih Tangerang Jakarta keluar pagi sore lu bersihin nih pakai tisu hitam semuanya nih tahu nggak ini hidung kita dicuci oleh disuruh dicuci lima kali oleh Allah tuh istinsyak perlu sehat nggak muka bersih nggak kopok bisa dikorek-korek nggak gigi perlu sehat nggak ajaran kebersihan dalam sholat merupakan kebutuhan kesehatan adalah kebutuhan yang menentukan kebahagiaan faktor paling penting kebahagiaan adalah kesehatan sholat adalah salah satunya adalah membangun kesehatan kalau kita butuh sehat saya kira nggak ada orang yang malas pengen sehat makan butuh nggak pernah nggak ada malas makan pernah waktu sakit berarti kalau kita malas sholat berarti lagi sakit kita gitu, ini bersih persoalannya kemudian lagi apa tidak ada banyak pertanyaan iya begini ya saya tidak menyalahkan cuman mungkin perkembangan pemikiran manusia saya juga belajar dulu dengan kitab-kitab di pesantren juga seperti itu mengenal Tuhan tuh dengan alat bukti namanya dalil mana buktinya Tuhan itu ada ini dalam kitab-kitab tauhid ya buktinya Allah itu ada adalah karena adanya langit dan bumi betul betul ada langit ada bumi oke okay. <tuh> sementara kitab-kitab akidah kitab-kitab tauhid pengenalan Tuhan berdasarkan bukti-bukti ini ada beberapa kelemahan-kelemahan secara filosofisnya. Bagaimana mungkin langit bumi seisinya yang bersifat mungkinat kemungkinan bisa jadi bisa ada bisa tidak bisa tidak ada, minimal mungkinat. Bagaimana bisa dijadikan alat bukti akan adanya Tuhan yang sifatnya wajibul wujud? ini jadi persoalan. Jadi kalau Tuhan tidak bikin langit tidak bumi berarti Tuhan nggak ada dong, betul nggak? Ini. Padahal, padahal, ini ranjang saya pasang, ranjang nih saya pasang. Di bawah ranjang namanya apa? Kolong. Kolong ada enggak? Ada nggak kolong? Ada. Di mana adanya bawah ranjang? Ketika ranjang saya angkat, kolongnya perginya kemana perginya? Nyumputnya di mana kolongnya? Jadi yang ada itu apa ranjang apa kolong? Ranjang. Yang yang asli ada itu adalah ranjang. Kalau kolong mah adanya nisbi karena adanya ranjang mata kita ini manusia lucunya melihat kolong tidak melihat ranjang makhluk yang kayak kolong kelihatan tapi Allah awas tapi jangan dibilang nanti kata Buya Sakor Allah kayak ranjang <laughs> nanti salah lagi nih ya artinya yang wujudnya hakiki itu tidak kelihatan yang wujudnya lebih kelihatan ini satu kelemahannya jadi artinya Ketika langit bumi dijadikan alat bukti adanya Tuhan Itu mengandung banyak kelemahan-kelemahan Satu kelemahannya Dulu ketika Allah bikin belum bikin langit dan belum bikin bumi Namanya langit bumi kan hawadis Sesuatu yang baru Makhluk Sesuatu makhluk itu pasti awalnya Pasti ada permulaannya Ya kan Masih ada awalnya dulunya tidak ada kemudian ada nah ketika langit bumi dijadikan alat bukti adanya Tuhan pertama ketika Allah belum bikin langit dan Allah belum bikin bumi dan engkau ditanya ada nggak Allah Allah belum bikin langit belum bikin bumi Bata tersananya Allah belum bikin langit belum Saya nanya, Allah ada enggak? Buktinya mana? Iya kan? Oke. Yang kedua, ketika kiamat datang, Allah gulung itu semuanya. Dihabiskan langit dan bumi dimusnahkan oleh Allah. Enggak ada langit, enggak ada bumi. Kiamat habis semuanya. Saya nanya, Anda masih yakin kalau Allah ada? Mana buktinya? Oke. Okay. Jadi saya lebih memilih untuk membuktikan adanya Allah bukan dengan langit dan bumi, tapi dengan apa yang saya rasakan sendiri. Allah itu ada. Andai kan malaikat bertanya, "Syekh Abdul Syakur Yasin, Buya kamu yakin Allah ada?" "Yakin wahai malaikat. Mana buktinya?" "Buktinya aku yang dapat merasakannya." Selesai. iya kan. Nah. Nah, bagaimana anak-anak kita supaya bisa merasakan adanya Allah? Adalah satu. Kita harus selalu mendampingi anak-anak kita, mengajak anak-anak kita untuk lebih banyak bersyukur kepada Allah bahwa semua apa yang kita terima ini adalah anugerah dari Allah, pemberian dari Allah ya harus sering mengatakan alhamdulillah wa ya Allah terima kasih untuk membangun rasa terima kasih kepada Allah atas segala pemberiannya ini sangat penting sekali kenapa demikian begini persoalannya nanti sekedar merasakan adanya Allah itu langkah pertama yang kedua adalah merindukan Allah dan yang ketiga adalah mencintai Allah. Sudah kalau mencintai nggak perlu bukti nggak perlu apapun -apa. kalau sudah cinta nggak ada selesai. Nah, yang jadi persoalan ibu sekalian, kenapa engkau sampai sekarang kok tidak muncul rasa cinta kepada Allah? Kenapa? Banyak orang bertanya, "Jambuya, bagaimana caranya membangun cinta kepada Allah?" Saya katakan, saya tidak menjelaskan bagaimana caranya, tapi saya balik, "Kenapa apa sebabnya engkau tidak pernah mencintai Allah?" Itu yang saya jawab. Bukan bagaimana membangun cinta, tapi saya balik pertanyaannya, "Kenapa selama ini engkau tidak mencintai Allah?" Sebabnya satu Karena engkau tidak pernah merasakan kebaikan-kebaikan Allah kita aja. di sini Di Sipondo Ada cewek yang saya cintai Tapi ditolak cintanya nih mau udah, ada tua Gak udah, mau, udah. Tetapi setiap bulan saya kirimin duit 15 juta Si cewek namanya Siapa ya? Memunah deh Wahai Adinda tercinta Memona, ini saya kirim uang 15 juta buat bulan November. Nanti Desember saya kirim 15 juta tiap bulan sampai 3-4 tahun lah. Bang, pengen mobil, saya kasih mobil. Bang, pengen rumah, saya kasih rumah. Pengen bikin toko, saya kasih. Jujur aja. Lama-lama Memona jatuh cinta sama saya. Jatuh cinta ke lama-lama. Jatuh cinta kok ya udah deh bang terserah bang aja deh katanya kan terjadi demikian nah lalu kenapa engkau tidak pernah cinta eh karena selama ini engkau tidak merasa diberi oleh Allah jujur aja setiap orang yang saya tanya dari mana kau dapatkan harta sebanyak ini setiap orang kaya yang saya tanya, "Dari mana kau dapatkan?" jawabannya sama hasil jerih payahku. Banting tulang peras keringat siang jadi malam, malam jadi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Banting tulang peras keringat, padahal ada hubungannya enggak, kaya kekayaan dengan keringat. Apakah orang yang berkeringat pasti kaya? Kalau memang iya benar ada hubungan kausalita antara kaya dan keringat, kenapa tukang pasir, sekop pasir di Kertas Maya di kampung saya yang tiap hari berkeringat-keringat, kenapa sampai sekarang ada yang kaya? Betul enggak? Itu persoalannya. Jadi artinya selama ini kita mendapat apa saja kita meyakininya hasil keringat saya, hasil jerih payah saya, pengingkaran terhadap nikmat Tuhan itulah yang membuatkan hatimu menjadi batu keras dan tidak pernah jatuh cinta kepada Allah. Terima kasih. Iya, maaf pemirsa. Ini mirip peristiwa-peristiwa di tempat lain kalau ada yang bicara suka mati sendiri ini. jangan-jangan ini harus -jangan dirukiah ada makhluk halus di sini. Iya, pemirsa ini tadi pertanyaan menarik tentang bagaimana mendidik dan mengajak anak kita sholat. Kami ini Bapak Ibu pemirsa Kang Afkar dan saya suka diajak Buya ke majelis. Pertama di majelis laut itu Tegalagung tempat berzikir. Pertanyaan dalamnya untuk apa ke sana? Ternyata untuk memperhalus hati kita. Mendidik anak kita harus dengan cara halus menggunakan hati. Kedua, suka diajak juga dan dilibatkan dalam kegiatan majelis zikir di hutan. Namanya majelis holwat. Sama juga majelis zikir untuk apa? Memperhalus kita, kedekatan kita tentang rasa, di manakah Tuhan itu? Hanya kami yang bisa merasakan. Apakah sebab akibat menyebabkan kamu kenal Tuhan? Tidak, kami merasakan. Kami merasakan itu karena ikut kajian tiap saat dengan Buya, ikut majelis zikir di laut, ikut juga majelis holwati hutan. Jadi Bapak Ibu kalau ingin jadi makhluk halus, maksudnya yang berjiwa halus, ikuti kajian-kajian ini. Seperti di pantai, di alas dan beberapa kajian malam ini tentu semakin menarik sekali pemirsa malam ini kita teruskan sebelum itu sedikit saya punya pantun kang Afkar iya silakan pantun yang berkaitan dengan keringat keringat ini kayaknya menarik ini di mana kukang hendak bertelur cakep di atas kuda beralas tisu di mana tuan hendak tidur di atas dada, di rongga susu nah, ini kayaknya lebih berkeringat. Ini itu intermeso saja, pemirsa. Saya kembali ya. ke Kang Afkar. Baik, terima kasih Pak Toto untuk pantunnya malam hari ini. Makin malam, maklum lah Begitu, iya, <tuh. tuh>. tiga buku tadi nanti bisa langsung diterima oleh tiga penanya, tapi juga ada kabar baik bahwa tadi saya melihat tim itu ada bawa buku selain buku karya sastra, juga ada buku karya ilmiah. Kalau tidak salah malam hari ini tim membawa dua buah judul buku Yang pertama Psikota Sawuf Ini adalah buku kalau saya duga buku yang pertama ada di dunia iya. Tentang Psikota Sawuf dan Buya Sakur Menulis ini bersama dengan seorang profesor dari Undip Semarang Namanya Prof Hans Nama lengkapnya saya lupa panjang namanya Laka Bukannya, Hija lah Iya ya. gitu Dan kemudian yang kedua ada buku dengan judul Melihat Allah. Ini adalah buku yang sangat menarik menurut saya karena buku ini sangat jelas bagaimana kita merasakan ya. kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Jadi kalau ingin mendapatkan bukunya, ya silakan ke tim. Itu ada ada dua buku yang bisa dimiliki malam hari ini. Saya kira itu informasinya. Jadi, bapak yang sudah bertanya <tuh> untuk dua tadi, dan ibu, silakan nanti ambil buku karya sastranya. Dan kemudian, untuk yang lain, buku-buku yang lain, silakan menghubungi uh, tim saja. Baik, untuk sesi yang terakhir, kita akan masuk pada sesi closing statement, dan closing statement yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz Tato. Silakan, Pak Ustadz. Terima kasih Saya panggil Pak Ustaz biar nggak ngomong jorok lagi Iya. Intermeso Kang Kiai. Izin Bu ya, Bapak Ibu tadi Bu ya bercerita tentang bagaimana akhlak seorang nabi. Ini saya juga cerita tentang beliau. Ketika itu para sahabat nabi selesai menjalankan salat Maghrib berjamaah. Judulnya berjamaah. Biasa di di zaman itu tuh kalau habis salat Maghrib tidak dulu pulang ke rumah. Seperti kita layaknya, ada ngaji-ngaji dulu, jadi dan zikiran, dan ngobrol-ngobrol tentang kajian sambil menunggu datangnya waktu sholat Isya. Apa yang terjadi, pemirsa? Ada salah satu sahabat dari mereka itu berteriak seperti ini, "Dia berteriaknya nih, waduh, bau kentut nih! Siapa yang kentut ya?" Dengan sombong dan aruganya sahabat tadi berdiri sambil nunjuk-nunjuk, "Wahai -nunjuk, hey, teman-teman, siapa di antara Anda yang kentut? Tolong berdiri." Rasul diam aja di sampingnya itu. Suasana mendadak kening, yang tadi ngaji berhenti, yang wir juga berhenti. Karena ada seseorang yang sedang mencari siapa pelakunya yang mengeluarkan gas itu. Karena ada ciri-ciri orang dari gasnya berbeda. Kalau orangnya yang irit, kalau kentut bunyinya juga sedikit-sedikit. Nah, kalau yang boral bunyinya juga deh brot, yang dermawan dibagi-bagi brot nah, itu ciri-cirinya. Dan ini mabuk. semua hening. Baik, kita tunggu siapa yang berdiri pasti itu yang kentut. Tetap tidak ada yang kentut. Bisa jadi yang ngomongnya Pak ya. Beberapa saat kemudian datanglah waktu Adan Isa. Bilal mau Adzan disetop oleh Kanjeng Nabi. Stop sebentar, aku belum batal wudhu, tapi saya mau wudhu dulu. Maka Kanjeng Nabi berwudhu walaupun belum batal. Yang namanya Kanjeng Nabi, apapun perilakunya ditiru, seluruh sahabat tadi mengikuti jejak Kanjeng Nabi. Ikut wudhu lagi sehingga tidak ketahuan siapa yang kentut. Tadinya mau melihat, kalau adan pasti ada orang ke belakang, itu orangnya. Inilah akhlak Rasul bagaimana menutup aib orang lain dengan cara dia seperti itu. Pertama. Yang kedua, akhlak kanjeng Nabi seperti yang diceritakan di beberapa tempat, kalau dipanggil orang itu tidak pernah menengokkan kepalanya, apalagi mengerlingkan matanya. Beliau kalau dipanggil ikut membalikkan badannya. Misalnya, wahai Rasul, ya ada apa? Tidak seperti itu pemirsa. Membalikan badannya, ya bagaimana sahabatku? Apakah ada yang bisa saya bantu? Membalikan badan, artinya betapa hormatnya kanjeng Nabi kepada sahabat, saudara dan umatnya yang bertanya. Yang ketiga, ada lagi contoh kanjeng Nabi, ketika seorang kakek berwudu, wudunya salah, habis cuci tangan langsung cuci kaki mau masuk ke masjid lalu kanjeng nabi berdehem <tuh> cucuku coba ke sini. Hasan dan Husein Saya kasih perlombaan mana yang berwudunya lebih baik. Suaranya dikeraskan Bapak Ibu sehingga si kakek tadi berhenti. Pengen melihat siapa yang wudunya paling baik. Dari Hasan Husen tadi dikasih contoh. Ternyata dua cucunya tadi berwudu dengan langkah yang baik. Si kakek tadi melihat Cucuku dua-duanya kalian wudhunya sangat baik Diberi hadiah keduanya Kakek tadi diberitahu melalui cara Rasul mendidik berwudhu melalui cucunya Memberi contoh melalui cucunya Tidak nyewoti wong tua mau Tidak memarisi kakek tadi Kek, Kakek wudhunya salah Ternyata kanjeng Nabi mengajarkan perilaku pun dengan ahlak yang baik Itu kira-kira pemirsa mohon maaf jika banyak kesalahan saya kembali ya. ke Kang Afkar. Terima kasih, hmm. Pak Tato, untuk closing statementnya malam hari ini. Sungguh menarik bagaimana alat Rasulullah Allah, tanpa harus mengatakan atau bersikap sesuatu, tapi kemudian bisa langsung dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian closing statement berikutnya disampaikan oleh Buya Syakur. Silakan, Buya. Oke, okay. untuk closing statement malam ini saya ingin mengatakan bahwa betapa pentingnya persatuan <tuh> negara Indonesia sudah terbentuk negara kesatuan Republik Indonesia negara yang bersatu lalu kita tinggal bagaimana cara merawat persatuan Indonesia ini saya kira nggak perlu banyak-banyak satu adalah dengan menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu, jangan sampai tajam ke bawah tumpul ke atas. tas, jangan sampai tebang tebu, tebang pilih tebu ya, Iya supremasi hukum satu. yang kedua adalah keadilan sosial, jangan biarkan di negeri ini ada anak-anak yang cerdas tidak bisa sekolah, jangan sampai ada satu orang pun yang lapar tidak bisa makan. Jangan sampai ada satu orang pun yang tidak ya punya tempat tinggal. Jangan sampai ada satu orang pun yang sakit tidak bisa berobat. Hanya dua yang bisa menjamin persatuan kita akan abadi, supremasi hukum dan keadilan, keadilan sosial. Kemudian betapa pentingnya persatuan. Karena bagaimanapun manusia itu tidak bisa dipisah, selalu melekat namanya interdependensi manusia, ketergantungan manusia sesama manusia. Kita bisanya bahagia, saya saja ketika bahagia sendirian nggak bisa bahagia, baru kebahagiaan itu akan berkembang besar ketika di sekitar saya banyak teman-teman yang saya cintai. Anda bisa nggak bahagia sendirian di hutan, ya. Pak Afkar mau nggak saya kasih Indramayu seutuhnya Indramayu buat Anda sungainya, sawahnya, lautnya, gunungnya buat Anda mau nggak? Mau. Ya. Tapi sendirian <laughs> nggak bisa. Kita nggak bisa sendirian. Apapun yang kita peroleh ini hasil daripada kerjasama kebersamaan. Nasi yang ada di harapan saya dengan tempe saja, sepiring nasi dengan tempe sepotong tempe, ini melibatkan berjuta-juta manusia. Saya tidak bisa menghasilkan ini sendirian. Betul enggak? Nasi yang saya makan asalnya dari beras. Yang masak siapa? Yang mengupas kulit gabah jadi beras siapa? Pabriknya berapa orang yang bekerja? yang nanam padi berapa orang yang 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 yang, yang apa yang mencangkulnya berapa orang dipupuk enggak yang bikin pupuknya berapa juta orang yang ngangkutnya berapa juta orang yang daging berapa orang piringnya dibuat dari pasir kuarsa yang menggali tambangnya berapa juta orang berjuta-juta manusia terlibat dalam proses sampai punya nasi di depan ini tidak mungkin manusia sendirian betul enggak ya. nah makanya makanya nanti di akhir hayat kita kalau dalam kitab-kitab uh, -kitab, e, hadis nanti ketika kita meninggal dunia di akhirat amalan yang pertama-tama ditanya oleh Allah adalah sholatmu iya. betul nggak iya. dengar nggak inna awwala ma yuhasabu mar'u yawmal qiyamah as -salatu. amal yang pertama-tama dihisab adalah sholat tetapi nanti satu pertanyaan yang mengarah bahwa anda di dunia sukses atau gagal adalah ditanya berapa banyak temanmu, berapa temanmu? Dua mang malaikat gagal loh, berapa temanmu? Dua juta hebat dah berarti, semakin banyak teman kita semakin hebat. Itulah pentingnya bahwa Islam membangun persahabatan, persaudaraan, gotong royong, kebersamaan. Persatuan sangat penting sekali. Semakin banyak kita punya teman hidup, kita semakin ringan. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih, Islam selalu mengedepankan persatuan, dan persatuan itu bisa muncul manakala supremasi hukum ditegakkan. Kemudian, kehadiran sosial juga bisa dirasakan oleh kita semua. Bahagia itu bisa ada jika bisa dirasakan dengan orang lain dengan cara kerjasama. Terima kasih saya sampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Cipondo dan juga seluruh warga Kecamatan Cipondo yang malam hari ini hadir. Malam hari ini kita telah banyak mengkonsumsi ruhani dari apa yang sudah diberikan oleh Buya Syakur dalam pengajian akbar yang diselenggarakan pada hari Sabtu 11 November 2023 dan mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semuanya. Demikian kebersamaan kita hari ini dan akhirnya saya Afkar dan saya Tato mengucapkan salam damai bagi Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.